Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampean sehat, saya juga sehat, amin. Kali ini saya ingin belajar membuat keripik dari gedebok pisang ini, saudaraku. Jujur saya baru ini belajar ini. Belajar membuat keripik. Bagian atasnya ini dibuang. Iris tipis-tipis. Jadi sudah saya iris banyak nih bosku. Saya rendam pakai air garam nih bosku. Air garam. Terus saya mau mencampur nih bosku bawang putih. Oke bosku, setelah itu ditiriskan bosku ya, dibuang dulu airnya bosku. Kita buat adonan tepungnya bosku. Tepung tapiokanya 2 sendok. Tepung berasnya 5 sendok. Tambah Royco rasa ayam. Oke bosku, lanjut digoreng.
Udah matang bosku. Ini ada yang sudah matang bosku. Saya mau mencoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang betul-betul nikmat bosku. Crispy. Mantap. Selamat mencoba. Keripik kedebok pisang.